calonnya gimana? Saya belum tanya, jadi di Turki jauh. Apa calonnya dari orang Turki? Turki kan? Orang Turki. Pokoknya kan ada rencana gagal dong Pak Haji. Ya. Atau diundur Pak? Apa diundur? Mudah-mudahan jadi pada saatnya. Udah berapa lama Pak Haji? Rencananya Juni. Mudah-mudahan bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak kejaksaan, sungguhannya dia dirahang gitu kan kebijakan persiapan udah ini ya Pak Haji ya. Hah? Sejauh apa persiapannya Pak Haji? Ya udah 50% persiapan dia ya. Pak Haji tadi bilangnya pernikahannya di Turki bulan Juni ya Pak Haji ya? Rencananya Juni nikah di Turki. Emang orang Turki Pak Haji? Sama orang Turki. Sosoknya namanya mungkin boleh dikasih tahu Pak Haji? Namanya Ridho Aisyah. Udah berapa lama Pak Haji? Mungkin ketemunya gimana? Kapan? Atau dijodohin gitu kan? Enggak, kan adiknya dia Nazila kan suaminya orang Turki. Oh, okay. Nazila itu adiknya Ridho, suaminya orang Turki. Jadi dari sana ya sering komunikasi dengan orang Turki. Okay. Sejak kapan Pak? Ketemunya sejak kapan, terus jadiannya udah berapa lama deketnya? Lama ya dengan dia. Setahun ada Pak Haji? Mungkin ya. Ini pacaran saya nggak nungguin sih tuh. Respon keluarga yang lain gimana Pak Haji? Belum Pak Haji satu sama lain keluarga dengan keluarga Pak Haji dengan keluarga. Ya sudah. Pertemuan keluarga udah Pak Haji? Mendingan kayaknya deh, ini masih next tuh. Pak Haji dengan kejadian ini memberi pengertian terhadap keluarga sana gimana Pak? Kenapa? Memberi pengertiannya seperti apa Pak Haji? Kepada keluarga, keluarga calon. Saya tanya hari ini udah ada open sih karena bilang ini satu aksiden bukan sesuatu apa ya bilang ini hal yang sedang lainnya. Ya, udah ada perjanjian dengan dia katanya. Pokoknya bawa lagi deh, saya nggak kesamping lagi. Pokoknya sekali lagi lah, dan kita sini maafin juga dulu. Pak Haji boleh dijelaskan kembali tentang harapannya untuk rehabilitasi dan bagaimana ke depannya? Ya, tadi bahwa saya mengatakan karena kasusnya juga tidak terlalu besar ya. Perolehan polisi itu tidak terlalu besar. Cuma 3 butir gitu ya. Anak-anak ini tuh. Jadi saya mohon agar bisa direhab gitu ya. Barangkali Pak Haji, Instagram Pak Haji jadi diserang sama netizen, mungkin gimana komentarnya? Diserangnya? Iya, maksudnya komentar-komentar menyayangkan tuh. Komentar-komentar. Ya, biasa. Itu sesuatu yang biasa. Cukup ya. Oke. Terima kasih teman-teman.